Halo semuanya, selamat datang di channel Griamin Malang. Di video kali ini kita akan bahas tentang manfaat lemon balm bagi kesehatan tubuh. Lemon balm adalah tanaman herbal beraroma lemon yang sering digunakan sebagai bahan obat herbal, rempah-rempah, teh, atau minyak esensial. Berikut adalah beberapa manfaat lemon balm bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental seperti menenangkan pikiran, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, depresi, dan insomnia. Meningkatkan suasana hati, konsentrasi, ingatan, dan fungsi kognitif juga. Yang kedua, menyembuhkan cold sore, yaitu luka melepuh yang disebabkan oleh virus herpes simplex dengan cara menghambat perkembangan virus, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, mengatasi PMS, yaitu gejala-gejala yang dialami wanita sebelum menstruasi seperti nyeri perut, kram, perubahan mood, dan lain-lain. Yang keempat, meningkatkan fungsi pencernaan seperti merangsang produk empedu, mengurangi kembung, gas, mual, dan sakit perut, dan juga mengobati gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, tukak lambung, dan GERD. Yang kelima, mencegah kanker dengan cara melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanker, terutama pada kanker payudara, prostat, dan leukemia. Lemon balm dapat dikonsumsi dalam bentuk teh, kapsul, lotion, balm, atau minyak esensial. Namun, sebelum mengonsumsi lemon balm, ada baiknya kalian berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama jika kalian memiliki kondisi medis tertentu, seperti sedang hamil atau menyusui, atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Demikian video kali ini tentang manfaat lemon balm, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.